Sing penting enak ya Pak. Biasanya masa lek gerutu-gerutu iki terus mantap kok, Bu. Terus enak nggih. Mulih ke susu enak, wes. Ayo sekalian di Mam. Kita mau makan dulu teman-teman. Habis ini kita mau ke kebun makan durian. Halo, assalamualaikum. Nah, ini mau gantiin ibu yang lagi pergi keluar, mau cek darah. Kita mau masak buat tamunya yang dari mana ya? Srono apa? Lupa pokoknya. Ya, tamunya ibu pokoknya. Ini mau bikin sambal hijau. Nah, ini udah mateng. Oke, ini ayamnya juga sudah diungkep. Tinggal goreng. Ini ote-ote. Halo teman-teman, saya sudah balik dari rumah sakit. Jadi tadi pagi itu saya keluar ngambil darah ya. Nah, ini pada sibuk karena hari ini saya mau kedatangan teman-teman saya, teman-teman baik saya. Tapi Mbak Isa lagi goreng apa, Bu? Dadar jagung. Bu Isa dadar jagung, Mbak Sus. Mau goreng ote-ote. Mau goreng ote-ote. Terus Pak Api. Saya dadar geni. Dadar geni. Mak Sun. Potong brambang. Wes, ayo. Sibuk kabeh. Sibuk kabeh. Emang hari ini aku bilang sama ibu-ibu aku enggak masak. Tak kira ini semateng guys lah. Kok urung mateng dek tamu ini semah teko. Dan boh iki piye ya yo. Kompor dua maju sama cetek geni di. Banget guys, guys. Ditunggu teman-teman. Iya wes. Mak Sun bikin apa Mak Sun? Olah asem-asem ati. Iya, bener. Pincuan ati teman-teman. Jadi ini ada lembeng wolo, tomat hijau, cabai besar, cabai rawit, brambang, bawang. Ini bumbu yang dihaluskan, ada bawang merah, bawang putih, kemiri. Terus guys, ini pokoknya videonya nyuplik-nyuplik aja ya teman-teman. Weh, hari ini pakai seragam ternyata merah-merah. Mak Sun tok sing ora? Gak janjian ya seragam, Bu. Mak Sun ora dhewe, Mak Sun? Jalan-jalan, Bu. Wis iri anak sekolah, Mas. Tengah kok teng sekolah. Yo jalan-jalan beres iki, Bu, weh. Mak Sun njah mudun tok anone. Pokoke tak jeplek-jeplek nih teman-teman. Ini resepnya juga sudah pernah saya share ya. Ya, yo emeh teko. Kurung mateng lho. Ayo, ayo. Ayo, popo. Lah ditinggal metu kok malah ora masak padahal. Piye? Ini masaknya hari ini simpel ya, teman-teman. Sing simpel-simpel aja soalnya nanti kita juga mau keluar. Cantik sekali tuh. Nah, ini pembungkusan Mak Sun. Oh, yang mungkin enggak bisa buang apa, Pak? Arek minum nang besuki ya. Iya, sore kok. Wis. Pokoknya ini cepet-cepet teman-teman. Pincuan, pincuan ati. Pincuan ati. Mukus ati, mukus atine mantane Mak Sun. Nah ini dadar jagungnya. Oke, terus ini bakwan, bikin bakwan lagi. Sekali bikin bakwan laris, banyak yang pesen. Laris manis ya Mbak Sus. Tanjung Kimpul, Bu. Pokoknya dadar jagung, bakwan atau ote-ote itu andalan. Bestseller. Bestseller. Kayaknya bahasanya bestseller. Es, masaknya pokoknya sat set ya. Masuk satu gigi nih ya. Tercepat.
mundur dua, maju satu ya, Bu. Engkar rek masuk 3 4. Lanjut, balik lagi ke dapur ini. Apa, Bu Aisyah? Ayam, oh, ayam. Ayam goyang. Kari ayu. Kari semok-semok iki anune. Kayak kang goreng, Bu. Kendang mariku, digedhi guys, lan guys. Alhamdulillah beres. Aduh, kayak disebleki ya jarane guys teko mburi tancap gas. Mas ayamnya tinggal sayur kelor sama sambal orek. Orek ya. Yeah. Sama kulupe urung. Oke, terus ini bakwannya teman-teman, dadar jagung, terus ini pincoknya juga sudah matang. Wes. Terima kasih Bu Ibu. Kita lihat teman-teman, kita inceng. Wih. Mak Sun lagi nguku soon ya, Mak. Nek Banyuwangi apa jenenge, Mak? Ya soon. Soon ya. Oke. Ini Pak Apik mau makan. Apa Pak Lawe, Pak? Lawe enak. Apa iki, Bu, jenenge? Dadar jagung. Dadar jagung. Terus Wak pite, ayam, Wak pite. Ayam goreng, terus enak, pincuk anati, wih mantap ini, guys, enak guys, enak Pak yo, wih pincuk ane guys, seneng masak gurung mangan Pak Api wis mak mulo, iya toh, kesel, icep dulu dong, eh si penak nih ya Pak, songi cipe jadi tega Pak. Ah, tau mending kok sisa-sisanya kan. Oke, ini kesayangan, saya sudah ganti baju. Sayangku, tuh Mbak Mimin datang, tuh sayangku loh. Nanti toh, raket tak toh. Nah sini. Tuh cantik sekali Mbak Mimin. Nah, saya juga udah ganti baju. Terus gak apa-apa tanda cinta ini. Tanda cinta ini. Nah, oke. Okay. Nah. Ini ayam gorengnya. Sudah siap semua, tinggal nunggu tamunya, teman-teman. Nah, ini tadi aku kan mandi, tak tinggal wadus, wis. Sambil menunggu saya. Apa saya? Loro mau, kok gak cukup? Sambil menunggu Mbak Salembrot, Bajidot, Mamanti, saya unboxing buah. Jadi tadi pagi waktu saya ke dokter ambil darah ini teman-teman, saya beli buah ini 1 kilonya 15.000. apa saya? Jeruk. Kayaknya sawangan yang enak. Iya, 15.000 sayang. Ini saya. Ini kene sayang, nek dhuwur iki isor omah. Oh, nek. Heeh, terus ini Mbak kasih lihat. Ini apa leher ini ya? Ini sawo 1 kilonya 18.000, kan sudah langganan. Jadi tadi sebelum saya timbang tuh saya cep-cep dulu. Muanis. Tapi masih ini dari Bali katanya. Jadi dalamnya tuh lembut. Nyoba oh sayang, tapi ambil yang rada empuk ya. Karena enggak semuanya mateng. Tadi mau beli lebih banyak lagi, cuma aku kesusu-susu. Kenendang le. Nah ini terus salak, kalau salaknya tadi 1 kilonya itu 10.000 teman-teman. Besar-besar tenang pokoknya, semok-semok wes mantap pokoknya. Lah pesen manggis orang disaur-sauri ya. Aku tuh kemarin di rumahnya Mbak Mimin itu kan makan manggis lah, manggis itu enak teman-teman, manis gitu. Lah aku minta nomor yang jualan. Aku pesen Mbak 5 kilo, kan diantar di rumah. Lah kok tak pesen niki, aku mau dilarang tak bayar ya guys ya. Lah kok kurdi? Iya, tapi gak ada kelanjutane. Ayo wes lah. Kayaknya waktu saya gak tak bayar paling saya. Ya, mungkin terlalu jauh. Mungkin apa terlalu jauh? Kan bisa dikirim lewat JNT ataupun apa sebenarnya. Nah, terus kita kayaknya bagian nice. Sini. Terus, kayaknya apa? Air itu aqua. Terima kasih ya sayang, itu dayanya tak kau gawe es. Keluar aja mak, kan ada esnya. Nah ini rambutannya 1 kilonya 10.000. Tolak sama narik rambutan lah. Anaknya Mbak Sus. Nah ini rambutannya. Kecil-kecil tapi saya coba ya enak teman-teman.
Wes nanti dimakan bareng ya. Enek ya kayak ngene. Adanya kayak gini, teman-teman. Wes, oke, makasih Mbak Sa sambil menunggu ya. Menunggu Mbak Salendro. Nah, ki wong ayu, guys, gawe es. Aku jualan es. Di jualan es ini dari kebun sendiri loh. Apa namanya? Blewahnya. Dari kebun sendiri sama Markisa. Markisanya dari Mbak Yanti. Seger-seger. Ayo. Ayo sayang diri pisang. Lihat dari tadi tuh aku ngelirik ini bener-bener lama banget aku enggak pernah makan ini. Fok sini Mbak lagi aku. Sokun. Nah, itu mantap. Terus pasti tadi itu memanjat pohon kelapa. Ya. Bih, mantap banget sih. Ya aku langsung iku jadi semuanya fresh sayang. Iya, spesial kanggo wong ayu pokoknya. Ditotol ya, ditotol-totol. Dikek wis dikek garam ta? Sudah ya, semuanya ya kalau aku ini nyicip-nyicip dulu. Ya enggak apa-apa. Mantep enak. Lembut, tuwek tenanan. Iya. Tuwek tenanan. Kayak bolu. Salaknya ini dipindah teman-teman, ternyata banyak semute. Biasanya kan rambutan toh yo, tapi hari ini tuh dari salak, jadi tak mau tak taruh di luar sini. Silipi, Mbak Silipi sama merah sama Mbak Sus. Mbak Ran, aku nggak apa-apa loh, kan mau dimakan di Mbak. Ya ampun, cek loyo kue. I have to check, make the music down. Yeah. Hi, how are you? Nice to meet you. Semerotek kotek bu, beras koneng kayak gitu. Orang digawana lah baby nih. Orang ditinggal. Wah, toleh ditinggal guys. Enggak bu, di belakang paling. Di belakang paling bu. Paling di toleh. Ayo ampun, ditinggal tenang. Ditinggal tenang nah. Oh, langsung didelok mobil baru. Satu banget. Tak kira di belakang. Woi, kok suka woi. Lain, apa aku langsung fokus deh tangan tadi sampai manggil itu loh, Bang. Iya, Marco. Jangan nih, malah kumbang. Hari ini ngomongnya sih biantar, soalnya ada yang komen, Mbak Reni kok gak kedengeran. Sudah pakai speaker kok gak kedengeran, ini apa sih, Ren? Ini aku gak ke speaker, wes lagi. Kan ke speaker aku, Ma. Apa? Dan jaraknya gak speaker, nih sing kerumah, nih sing orang kok. Juga, eh. Kerumah ya? Kerumah jelas. Loh, cuma orang dua, Ma, yang gak kedengar. Loh. Yolah gak speaker itu justru suara-suara yang bising kedengaran. Ya, bawa sempol. Ya, yeah. Mantap. Sempol, malah dikannya sempol. Waalaikumsalam. Ya, kok apa yang ngeterai mantan, Mbak? Ya, kok jadi bengkeng ini. Cepat saya ngerangku, Mbak. Tanggap. Halo Mbak Mimin ya. Oke. Sing biasane mboten patek. Enak. Lah sing Mbak Sus. Di depan apa kutine? Mas. Mbak Mimin wis ditakok. Hari bayi tambah kayak gadis ngono lho. Iya. Aku pengen gendong malah gak digowo. Taiwan.
impor. Iki sing gawe sapa iki? Menul-menul. Oh, menul. Ayo. Iya. Ini saya bujukan buah Markisa. Markisa entuk kene Mbak Yanti. Terus beli wae panen sendiri di belakang. Iki Mbak Yanti rarene iki. Enggak. Penuh ini. Cuk, sampe duduk. Tenang. Pak Untung. Pak Untung nak tawanan. Sebentar lagi. Anggo golek pensiunan. Pak Endok. Kriteria rukut berperan iki. Nah, ini kalau ada pensiunan orang besanan aku ambek sampean wis. Lah ya golek pensiunan sik. Lancing ting, ting yo mak. Nek pensiunan wis kari nenteni apa? Kari ngendon sekel mak. Wis angel. Oke teman-teman ya, ditutup dulu videonya. Terima kasih banyak sudah subscribe channel Karen Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kayak ngendingin di mak. Di bojoku marah-marah jalan. Oke ini menginap nih teponan. Ayo sekiranya di mam, kita mau makan dulu teman-teman. Habis ini kita mau ke kebun makan durian. Padahal berdijak ke kebun toh, padahal orang asrama. Kurang berusiko, sama kalau buat pelindo. Oh, ya orang aku terlalu cumut dek loh. Cedek, Allah sakit. Makan. Teman-teman dibawain sampel dari siapa sih? Pak Adi Panda. Pak Adi Panda. Peteng apa padang enggak sih? Oh, padang. Tak coba ya, panda ya. Iya, jer enak sempole. Enak ya. Kapan-kapan rono ya? Saiki kok ono. Usume ya, mangkok maksud. Mumpung aku wis ada stay dibanyangi lama-lama kan. Iki lama stene. Sampai Sabtu. Jadi lama-lama baru Sabtu. Oh, terembol apa Mbak? Masuk lama, Mbak. Iya. Sambel iwak apa, Nduk? Ayam, Mak. Sampel iku ayam, Mak, karo tepung jeruk kanji. Beneran enggak ayo kapan-kapan ke Pak Adi Panda ya? Enak ya? Iya, wes ayo. Ya, oke. Aku melok aku. Kayak muncar Mak sekalian. Iya. Yo ngono lho. Ana Mbak Sari di ujung selatan. Jajak kok enggak bareng. Oh. Tapi Panda, saya ambil sampelnya. Iya. Katanya enak, jadi aku penasaran. Ayo masuk di sini. Aku tahu bahwa karyawanku sak HIS masalah, sak blengere. Sampai kayak sengat, entar ada. Jadi waktu itu enggak ikut sih ini ketinggalan. Enak guys, sampelnya. Oh. Monggo. Ayo, Mas. Sementara sing sampel panganan iki sih, Lah. Enak. Apalagi kalau makan di tongkrongane Mbak Anget banget. Terus ana iki ne apa? Mayones ya. Mayones. Belum selet. Belum. Bol, Mas Un, malah selet tuh. Belum bol. Ndang enggak mama, Dok? HP-ne wong sugih, deloken sampe koyo ngene, guys. Kulite iki ketok setiap hari dipegang iki saking pantenge nyekel. Berarti pateng iku, Bu. Lah iya. Beh jantenan melo, guys. HP-ne wong sugih. Aku sampe diprotes wong akal lho, Mbak, gara-gara kesini kok ngene kok ya. Oh, berarti gak aku dhewe ya, Mak, ya? Enggak. Sampe dodol duel. Berarti iki pateng lak nyekel HP-ne. Pateng. Tenan. Ayo teman-teman kita makan. Ayo, Dok. Nanda, Dok. Mam, Dok. Sampai. Ayo, Mam. Kalau lagi mau gak dicimok nih. Sama kamu orang makan, Mbak. Mas Rizal. Ndang, Mak. Pesta kei yang pering, Mam. Kang Isi Rizal. Apa dicimok nih, ngono ya? Isin baleng. Tak cimok nih ya. Dadah lah, kalau Dok. Dicimok nih, kok. Poron. Momon kangenan, Mbak. Iya, kita bisa menjodohkan. Dan rapi pisah-pisah. Ini gua kayaknya cocok kok minum
asine ku, tapi sambelnya sing gak cocok. Eh, sing ijo lho, Mbak, sing ijo. Gak pati nemen pedese. Sambel ijo. Sambel orek yang pedes, soalnya kelor. Sambel orek iku kanggo kelor ya, Non. Ya. Terus mama nanti aku mau. Kok sambel ijo? Sambel ijo, Mbak, wis kakek sambel aku kok. Aja dimakem sing pedes iku, sing orek e. Orang ge sing emak sendok apa ge garpu ngono. Ini kan penemuan baru. Ayo Bu Aisyah masuk dong, Mama ayo. Penemuan baru. Heeh. Nek emak nganggo garpu belok-belok garpu. Belok-belok ke pri? Lah apa meneh nganggo sumpet meneh ya. Oh, sumpet tangan loro. Untuk tak rendak sak sini-sini, Mbak. Enggak usah sini-sini. Sini lah, Mbak. Iya. Kita sambil buaya lho. Karo sambel gaya-gaya ini piye? Biasane iku musuhan sik sementara. Oh, tenan. Bar sambel bar mateng lho. Dadi kesana ngendek aku anggere entuk sambel mangan nang lalapan meh. Sing entekne kono. Oh, sampean gak seneng gak? Pati seneng saiki. Saiki mung sak. Ya mungkin karena ngemi iku ya. Bukane gak seneng, gak tahan deh san. Oh, tenge. Oh, lambung. Mungkin karena juga terbiasa goro-goro mateng. Ini kan terbiasa teko kono pisan. Heeh. Nang saiki puasa. Aku tak iwae tak cekel iki piye to. Ayo wes, maem ae Mbak Sus, endang masuk Bu Aisa. Maem lur. Ayo monggo. Ben enak to bareng-bareng kok. Besok ngene iki difasilitasi. Eh, serenang apa bajetan serenang kabeh keluargane iki. Aku tok mantu sing bodho iki. Diwarerane. Lah iso no nek kene gak tetep tetep nuk no. Tetep nuk tetep yo ndelek no. Ampun ampun. Asline kono kek iso lah diterus nih. Asline wis mulai iso sampean. Caranya itu berpegang di tepi ini, terus kakinya itu begini-gini. Terus mulai iso kain mas aku, tapi kudu terus, kemudian kudu terus. Jangan berhenti. Nah ini aku ngopi sendiri teman-teman, yang lain gak mau kopi karena mau makan durian. Aku dari pagi belum ngopi yuk. Berarti makan durian di sore hari gitu. Soalnya kan aku harus puasa. Aku ini perdana berarti yo, anu pek marep mangan durian nggone. Ini mati yo. Ora tau toh? Belum tau. Ya wis, engko kudu kudu gawe video spektakuler. Enggak, enggak jane nek kepengin bener-bener ning sore, kudu ngentane dicebloki. Ngentane dicebloki sih. Ngentane kok dicebloki durian. Langsung viral. Tapi sore ya sih. Kalau ngene sing nggone apa ora? Ada, tak apa-apa. Oh, ya. Ya udah, yuk. Mas, tenang api, tenang kebun yang ada. Kapan ini dibuka, Mas? Ayo. Apa aku sih betul kopi? Apa aku gaya-gaya kopi? Kan lebih ya, sama ya, sebuah nih. Apa, Mas, Mbak? Tapi ya, saya proses biar bagus. Kita sambil jalan, maupun sekarang kan.